Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa, selamat datang kembali di channel Indra Permana Official. Pagi ini saya dalam perjalanan menuju ke desa Wajo Ulu yang terletak di Kabupaten Mempawah, Kecamatan Siantan. Jaraknya dari rumah saya sekitar 22 km. Saya diundang pasien yang memerlukan bantuan rukiah di sana. Bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Dan bagi para subscriber yang masih setia menonton channel saya ucapkan terima kasih banyak, dan semoga channel ini senantiasa memberikan manfaat bagi Anda semua. Warna biru ini kali nomor satu. Ya, assalamualaikum. Ah, ibu. Maaf ya Bu, baru bisa ke sini. Iya, karena antrian pasien tuh emang ramai kemarin. Tuh ibu minta cepat, saya nggak bisa. Ibu, saya tuh mikirnya tuh Gang Amanah. Gang. Yang saya ingat tuh, yang saya ingat tuh Gang Amanah. Terus saya baca lagi kan, Gang Hidayah. Yang mana Gang Hidayah? Cari tak nampak, itulah pelangnya tuh di situ kan, di depan tuh, di kota apa, toko sebelah situ tuh. Kalau Gang Amanah tuh kan ada pelangnya, Gang Amanah. Berhenti tadi saya di depan itu tuh, Pakita. Gang Hidayah ini di mana? Cari-cari di Google kan. Oh, rupanya sebelahnya. Bu, ini boleh saya rekam enggak rukiahnya? Video. Boleh. Tapi sama kan yang kata saya. Pasti ya. Di mana kita rukiah? Terserah Pak. Situ kali ya. Terserah, duduk di situ tuh. Lah. Yalah, saya siapkan anaknya loh. Nanti saya ibu cerita. Alhamdulillah. Saya dah sampai gak ajar ibu undang saya, panggil saya ke rumah. Walaupun lama menanti ya Bu. Iya. Berapa? 2 minggu? Iya. 3 minggu? 2 minggu. 2 minggu kan? Iya, 2 minggu. Waktu ibu daftar tuh saya lagi di luar kalau enggak salah tuh. Jakarta kalau lupa saya. Itulah. Antrian tuh emang banyak Bu, pasien tuh. Pasien tuh udah dijadwal ini, nanti siang ada, nanti sore ada, besok lagi gitu. Udah dijadwal dah. Jadi kok pasien daftar tuh kita ikutkan antrian. Iyalah, nah, Pak. Tahan saya kan sibuk Bapak. Iya. Pasti harus antri lah. Iya, antri. Ngapain tuh jadi batuk gitu. Minum. Ya. Nah. Tuh pula jadi batuk ni. Batuk grogi ke? Minum. Batuk. Dahlah kalau gitu saya pamit. Boleh ke saya bawa air satu? Boleh, Pak. Ah, makasih. Saya pamit.
mudah-mudahan memang udah bersih badannya Bu, sehat selalu, enggak ada gangguan lagi ya. Sakit medisnya pun mudah-mudahan sembuh juga ya. Tak maaf kok ada hal-hal yang enggak berkenan. Maaf ya, saya gurau-gurau. Kak. Dah, saya pulang. Assalamualaikum. Salam. Boleh kan di-upload ke YouTube? Iya. Di blur nanti. Ya, tenang ya. Ya, makasih. Okay. Dah, pulang. Lihat, desa banget tuh. Oke, saya jalan pulang dulu. Nanti sebentar kita singgah ke masjid yang di sebelah sana nih, dekat dari sini. Saya lupa masjid apa namanya. Masjid di desa Wajo Hulu ini. Terus nanti kita singgah sebentar ke puskesmas Wajo Hulu, tempat saya tugas dulu ya. Pemirsa, sudah sampai di Masjid Jami' Nurul Iman. Masjid Nurul Iman, lupa saya. Dulu saya sering sholat di sini. Nah, ini sungai. Ini namanya Sungai Durian, ya. Ini desa Sungai Durian. Nah, ke sana itu Sungai Kapuas di sana. Itu rumah Pak Haji Basri. Pak Haji Basri kan, kan? Pak Haji siapa ya? Lupa deh. Pak Haji Basri itu kepala desa dulu. Kepala desanya sini. Nih, masjidnya udah dibesarkan, dikasih kanopi lagi. Dulu belum ada nih. Ya, salam. Lagi ada kegiatan konstruksi di dalam. Saya mau ngantar ini nih, sendal buat wudhu. Saya mau ngasih ini nih buat masjid. Toilet itu. Dulu waktu saya masih di sini, toiletnya di sini nih. Oh, itu kayaknya buat ini ya, buat jamaah perempuan, buat akhwat. Ini buat laki-laki nih, wudhu pria nih. Ini kayaknya nggak perlu sendal ya kalau di sini. Sini aja lah, taruh di sini. Sebentar ke dalam. Oh, masya Allah. Itu rumah Wak Bagu.
Wak Bagu ini saya enggak tahu beliau masih hidup apa enggak ya sekarang ya. Iya, ini air pasang nih dari Sungai Kapuas. Pasang. Pak. Wak Bagu. Saya dulu di sini kan tahun 2013, 2014, udah lama banget. Udah hampir 10 tahun yang lalu. Oke. Pak Haji Hasan, nah lupa. Baru ingat Pak Haji Hasan di depan. Pak Haji Hasan. Oke, sekarang kita menuju Puskesmas Wajo Ulu. Singgah sebentar ya. Berada di jalan ini, jalan masuk ke SD 9 ya. Nah, ini SD 9 Jungkat. SD 9 Kecamatan Jungkat. SD Negeri 9 Kecamatan Jungkat. Ini Puskesmas Wajo Hulu. Kita dari sampingnya. Nah, depannya di sana, ini sampingnya ini rumah dinasnya nih. Ini dulu saya tinggal di sini. Ini rumah dinas dokternya. Sekarang kayaknya udah beralih fungsi ya, udah jadi ruangan. Iya, udah jadi ruangan. Ruangan apa nih? Gak tau. Ini sekolah lagi libur. Nah, ini belakang ini. Ada motor, motor dinas. Dulu waktu saya tinggal di sini, rumah ini, gedung itu rumah kosong dulunya. Rumah kosong sampai sana. Rumah kosong 1, 2, 3. Ini jadi di samping rumah dinas dokter ini ada rumah kosong. Itu dulunya rumah dinas juga, cuman terbengkalai. Nah, ini dulunya kolam. Di sini kolam. Cukup seram juga sih dulu itu tinggal di sini. Saya sendirian. Kalau udah malam ya saya sendirian. Puskesmas kosong, rumah dinas ini di belakangnya saya tinggal sendiri di sini. Tetangga di sana pada jauh nih ya. Nah, ini kan ini sawah, nah, ini rumah penduduk sana. Terus seberang jalan sana lagi. Nah, ini SD Negeri 9. SD Negeri 9. Saya ingat dulu waktu pagi ya. Biasanya kan saya nyantai di depan tuh, anak-anak SD kalau lewat tuh, "Dokter Indra, Dokter Indra." Ya. Mereka. Saya cukup dikenal dulu di sini selama bertugas oleh warga desa. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Saya mau pulang sekarang ya. Alhamdulillah saya sudah di Pontianak lagi sekarang. Pemirsa, terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Bagi Anda yang memerlukan bantuan rukyah saya, silakan registrasi melalui chat ke nomor WhatsApp yang ada di atas sini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.